Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya sedang berada masih di sekitar daerah Garut, yang mana kita nih sementara ini akan berhenti sejenak atau beristirahat di tempat oleh-oleh terbesar dan terluas, terlengkap serta ternyaman di daerah Garut ini nih, pusat oleh-olehnya tuh. Ini saya lagi di parkir belakang nih, pusat oleh-oleh. Oke, sekarang kita lihat nih ke depan nih, macam oleh-olehnya seperti apa. Oke, kita lihat ke dalam yuk, jenis oleh-olehnya. Ternyata seperti ini nih jenis oleh-olehnya ya. Jenis makanan ringan. Di luar. Itu ya kan dia. Jenis peye, ada juga keripik ya, keripik pisang. Itu apa Mang Ian? Hah? Pandawa. Berarti golek. Ah. Ini seperti ini banyak banget nih sahabat nih oleh-olehnya nih. Wih, Bang Sahid tuh meuli ngaborong. Karak cekel doang. Ayo borong tuh. Tuh jenis tank-tank tuh seperti ini lihat tuh. Tuh, selai-selai ya. Ini kayak astor apa ini namanya ya? Pisang ini, pisang. Selai pisang. Kayak seperti molen itu. Ini jenis kerupuknya tuh seperti ini nih. Oke, ini peyek, ini peyek tempe seperti ini. Yang perem aja buatnya. Dan dodol nih manisan. Seperti ini. Ayo atuh lu ngejual pai kok. Mang Pendi enggak beli, Mang Pendi. Beli atuh borong. Ih. Tuh banyak banget tuh. Ini permen pun ada nih seperti ini nih. Ini permen nih. Tuh. Coklat anti galau, dari coklat seperti itu sampai ke seperti ini tuh banyak banget. Permen tercecak ini nih. Tercecak nih. Oke. Tercecak. Banyak banget. Tuh. Oke, kita cari nih yang lainnya nih. Nah, ini ada mochi juga tuh, mochi juga ada. SPR, pusat oleh-oleh Garut terbesar, terluas, terlengkap, serta ternyaman. Ini seperti ini. Kalau di Garut tuh pasti orang wisata ataupun realiji ini pasti kemarin nih olehnya ke SPR ini. Oke, ini bagi sahabat
yang melintas daerah Garut, jangan lupa ya untuk mampir ke pusat oleh-olehnya SBR dengan pusat oleh-oleh terlengkap, ternyaman dan terkumplit. Nih seperti ini nih, banyak banget yang pada belanja nih. Tuh bos kita juga ngeborong lagi tuh. Oke, cukup sampai di sini dulu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ada manfaatnya nih. Untuk yang melintasi daerah Garut, jangan lupa untuk mampir di pusat oleh-oleh SPR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.